Kenaikan harga paket internet Telkomsel. Saya dapatkan informasinya melalui notifikasi di inbox aplikasi DigiPost saja semalam. Pesan di inbox ini tertanggal 9 Juni 2021, tepatnya pada pukul 21.09 WIB. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video saya ini sampai selesai. Saya mohon bagi yang belum subscribe untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita lihat dulu notifikasi yang masuk melalui inbox aplikasi DigiPost Aja Telkomsel ini. Saya bacakan. Mitra outlet yang terhormat, saat ini telah dilakukan penyesuaian harga untuk paket data bulanan UMG yang dilakukan secara bertahap. Mohon dilakukan pengecekan secara berkala. Terima kasih. Wow, naik harganya khusus untuk paket internet bulanan yang ada paket UMG-nya. Oke, sekarang saya akan lihat paket internet tersebut yang mengalami kenaikan harga. Masih di aplikasi DigiPost saja, klik home, kembali ke menu awal aplikasi DigiPost saja. Saya simulasikan saja, saya gunakan nomor Telkomsel saya. Klik data, masukkan nomor Telkomselnya, konfirmasi. Ini muncul penawaran terbaiknya. Kita lihat harga paketan di sini. Oh, di sini tidak ada kenaikan untuk paket internet yang tersedia di pilihan penawaran terbaik Ekstra Bintang. Oke, kita kembali. Pergi ke katalog untuk melihat paket internet bulanan yang mengalami kenaikan. Kalian bisa lihat sendiri paket-paket internet yang mengalami kenaikan harga tersebut. Wow, fantastis. Saya nggak tahu bagaimana nantinya reaksi para pelanggan setelah mengetahui harga paket yang biasa dibelinya mengalami kenaikan. Kita lihat saja nanti. Banyak konter yang protes ke dealer perihal kenaikan harga ini, karena awal-awalnya pasti akan membawa dampak pada penjualannya. Dan ini keterangan dari pihak dealer Telkomselnya, saya bacakan saja. Ini melalui WA grup. Mohon maaf, baru merespon rekan-rekan outlet semuanya terkait kenaikan harga. Memang benar bahwa ada kenaikan harga per kemarin untuk beberapa paket kami yang ada di DigiPost, khususnya paket data. Proses kenaikannya berlangsung mulai kemarin. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya terkait kenaikan harga ini. Paralel kami akan update jika ada info atau pergerakan harga yang sedang terjadi. Terima kasih dan semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Jadi itu saja informasi dari saya tentang kenaikan harga beberapa paket internet Telkomsel. Mudah-mudahan jelas. Insya Allah bertemu saya lagi di video selanjutnya. Salam.